Sumpah banget karena tema kita di studio hari ini adalah Hari Kartini. Tuh banyak yang pakai kebaya. Hari Kartininya. Tapi ada yang spesial nih. Apa tuh? Kita kedatangan keluarga Raffi Ahmad. Hai Mama Gigi. Seru banget. Coba yang ganteng siapa? Papa atau Rafata? Papa. Mungkin Rafata belum pernah ngelihat Vero. Nanti abis ngeliat Vero yang ganteng siapa? Kak Vero. Vero Walanda. Final loh untuk kompetisi dance betul. Kita. Betul. Kak Vero ada di sini kan. Hari ini bakal seru banget pokoknya. Pasti. Karena yang terbaik udah ngumpul di sini hari ini. Nah, tungguin ya. Tapi supaya seru gimana kalau kita main games dulu, setuju? Setuju. Langsung aja kita bagi jadi dua tim. Udah ada Showtime Mania di sini. Cewek-cewek ke sebelah kanan, cowok-cowok ke sebelah kiri. Cewek-cewek ke sebelah sini. Cowok atau cewek? Cowok. Yes. Oke. Kesana, kesana. Cowok. Cowok sana. Oke ya. Nah untuk Showtime Mania yang di rumah jangan lupa lo langsung kesini aja untuk ikutan main juga. Karena siapapun nanti yang menang bisa dapat hadiah. Langsung kita mainkan. Ini dia games pertama kita. Masuk Pak Eko. Masing-masing tim udah ada 10 orang di sini bersama dengan Showtime Mania juga. Mereka bertugas untuk memasukkan anggota kelompoknya sebanyak-banyaknya ke sebuah benda yang kita sediakan. Bendanya apa sih? Langsung aja kita lihat. Ini dia benda kita yang pertama. Waduh. Wow. Sepeda. Bukan sepeda lagi. Oh. Oke. Jadi. Ntar rusak lagi bang kayak kemarin bang. Itu bang Leo gak usah main. Sebuah sepeda. Ini mah sepedanya Rafathar bro. Gitu. Iya ya. Iya Rafathar ya. Sepedanya Rafathar ya. Ini sepedanya mau diapain nih. Oke. Tugas kalian jadi sebanyak-banyaknya ada di atas sepeda ini. Kemudian berjalan dari garis start ke garis finish ya. Kalau ada yang kakinya menyentuh lantai. Cuma diperbolehkan dua aja. Tapi bisa yang support gak? Dua kaki. Di support gak boleh ya, cuma gak boleh. Di support. Okay. Dua kaki aja ya di lantai ya, yang lain harus ada di atas, oke? Okay? Ah mau naik sepeda gak? Papa aja. Kalau papa boleh? Oke, okay, kalau gitu. Langsung aja kita kasih semangat buat tim cowok. Kita masih bisa menang. Kita masih bisa menang. Hah? Masa katanya Tante Cika tim cowok, kita pasti menang kan? Kita pasti menang. Iya. Yeah. Yeah. Kita menang. Tapi, coba langsung. Ayo. Dihitung satu ya. Iya. Boleh. Boleh. Asik. Oke ya. Jadi waktunya 90 detik. Jangan naik dulu. Waktunya 90 detik. Oke. Okay. Ya. Dimulai dari sekarang. Go. Langsung. Kita kasih semangat guys. Bentar. Kita lihat cowok-cowok. Mereka sudah mengatur strategi. Raffi Ahmad menjadi orang pertama yang naik. Dia yang akan menjalankan sepeda tersebut. Rafathar akan kita hitung sebagai bonus ya. Jadi gak ada nilai ya. Hati-hati. Oke. Aduh anak gue. Naik. Siapa lagi yang akan mencoba? Kita lihat Leo berusaha untuk menambah orang yang ada di sepeda tersebut. Ini. Oke. Iya. Dua orang sudah berhasil naik. Di belakang gak bisa. Pegangan. Masih ada waktu 1 menit untuk mereka mengatur strategi. Kecil lagi. Oke. Kita lihat. Satu orang lagi mencoba naik. Berarti sudah ada. Okay, Rafathar, permainan macam 3 apa? 3 orang yang berhasil naik. Sudah siap jalan? Langsung. Go. Pelan-pelan kita lihat. Wow. Raffi benar-benar jalan. Dia benar-benar tidak menampakkan kakinya. Kita lihat. Yeay. Dan sampai. Empat orang. 3 orang ya. Empat orang ya. Rafathar gak dihitung. Dihitung. Coba mana yang setuju Rafathar dihitung tepuk tangan. Rafathar kan dihitung. Ya udah deh. Rafathar dihitung. Orang bukan? Iya. Iya.